الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat kita, bersahabat media, serta para pemirsa dan termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk untuk sahabat-sahabat negara tetangga. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi mengucapkan selaku pembawa acara Radio Asia Kara bersama channel Ayah Salam sudah kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini ada salah satu atensi yang akan saya bacakan dari saudara Wati yang ada di Tegal. Lebih abdul saya akan saya bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sayang, walaupun jabri. Semoga Anda bersama Radio RAS di channel Ayah Sadam tetap cahaya mudara. Saya senang sekali dengan adanya acara tanya jawab seputar dunia lain, Bu Jabri. Apalagi buat saya pribadi yang orang awam, Bu Jabri, tapi saya suka sekali dengan adanya acara tersebut. Saya jadi bisa terbantu dengan luasnya saya bertanya kepada Anda, Bu Jabri. Jadi begini, Bu Jabri, terus terang saja, saya tuh akhir-akhir ini yang menjadi di benak hati saya merasa banyak kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang sudah lama. Memang terus terang manusia tidak lepas dari kesalahannya, Bu Jibri. Tapi entah kenapa, itu yang menjadi beban saya. Padahal saya berusaha semaksimal mungkin lebih tawadu. Saya jaga sholat 5 waktu, termasuk sholat sunnah, termasuk usaha sikir-sikir yang lain, tapi tetap saja masih mengganjal kebiasaan masa lalu yang kurang baik itu, Bu Jibri. Saya takut dengan adanya pada saat sakaratul maut saya tidak diterima oleh bumi, bahkan harapan menginginkan ke surganya Allah pun saya takut Allah tidak menerima, memberikan kesempatan untuk masuk surga, Bu Jibri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bu Jibri, agar hati saya tenang jiwanya dan saya lebih khusyuk dalam menjalankan amalan-amalan perintah Allah yang ada. Terima kasih atas timotnya, atensi saya, Bu Jibri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam bergabung bersama channel Ayah Sadam di Radio RS yang ada. Untuk saudara Wati yang ada di Tegal, sekali lagi terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali lagi kepada saudara Wati yang ada di Tegal ya. Kalau kita bicara masalah kekurangan, kehilapan, itu memang manusia sudah terbiasa ya. Tapi kalau Anda sudah punya kenyataan bulat ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kembali kepada Allah, katakanlah ini ingin mensucikan diri begitu ya, itu udah bagus niat Anda. Kalau ternyata Anda masih jiwanya kurang tenang, menurut saya seperti ini, coba Anda puasa Senin Kamis ya. Puasa itu gunanya untuk menguji kesabaran ya, supaya nanti jiwanya kita akan tenang ya. Dan perbanyak zikir, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ditambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal khayrul qayyum wa atubu ilaihi. Nanti pada saat baca la ilaha illallah,
1000 kali. Terus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 1000 kali ya. Lantas dilanjutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1013 ditambah dengan Allahumma saluka riduka wal jannah wa na'uzubika min suhatika wal nar itu sebanyak 1013 setiap anda habis sholat wajib atau kalau memang tidak sempat membaca secukupnya setiap habis sholat wajib tapi nanti diusahakan anda bangun 3/4 malam untuk sholat tahajud, anda tawasul doa seperti kayak tadi ya. Lantas kalau kita sholat tahajud atau 3/4 malam itu kan langsung berkomunikasi dengan Allah. Insya Allah anda akan mendapatkan ketenangan jiwa, anda akan merasakan sendiri ya. Mudah-mudahan anda menjadi hamba Allah yang disayang. Insya Allah kalau kita sudah niat tekad bulat untuk memperbaiki diri itu sudah bagus. Apalagi anda sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata memang belum ada ketenangan jiwa. Disitulah saya mencabangi berpuasa Senin Kamis lah. Nanti kalau memang anda mampu puasa Nabi. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu yang diseling-seling. Tetap amalan tadi anda jalanin setiap hari. Setelah anda mendapatkan ketenangan jiwa, cukup anda tidak usah setiap waktu, tapi kapan saja. Yang penting minimal dalam satu minggu anda amalkan itu. Semakin banyak anda mengamalkan, semakin lebih baik. Kenapa saya mengatakan demikian? Itulah bacaan-bacaan sebagai doa untuk melancarkan anda pada saat kita dijemput oleh Allah, kita diterima oleh bumi, malah ditakuti oleh bumi, dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Untuk saudara-saudari yang ada di Tegal, mudah-mudahan anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga ini akan memudahkan dan bermanfaat buat kita semua, bukan saja saudara-saudari, siapapun yang kebetulan mendengarkannya. Berbanyaklah zikir seperti yang baru saja saya sampaikan kepada anda semua. Termasuk saudara-saudari, insya Allah anda akan mendapatkan ketenangan karena pikiran anda lengkap. Insya Allah akan saya bantu, mudah-mudahan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah Indonesia maupun di luar negeri sana. Sekelumit jawaban-jawaban yang saya sampaikan dari atensi saudara Wati, mudah-mudahan ini manfaat sekali buat kita semua sebagai hamba Allah yang beriman ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar di sana. Karena waktu sila kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain untuk anda. Namun bila ada salah-salah kata baik sengaja atau tidak sengaja, saya pribadi atas nama pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.